Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi dan tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker, dan ada yang foto. Tapi apapun itu, saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga, untuk semuanya tetap kita mentaati protokol kesehatan 3M. Dan saya juga tidak ingin mengecewakan banyak pihak. Apalagi kemarin saya juga alhamdulillah sekali beruntung banget saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin yang pertama. Ya, maka dari itu permintaan maaf saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk Pak Presiden, untuk semuanya yang sudah kemarin mempercayai saya mohon maaf sekali lagi. Untuk kedepannya pun saya ingin lebih baik untuk kita, untuk saya, untuk kita semuanya. Karena apapun 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, itu adalah salah satu hal yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengingatkan saya, baik di media sosial, mengingatkan saya japri langsung, saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk semuanya, jangan takut vaksin, tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Dan juga buat teman-teman, sekali lagi kita jaga kesehatan. Yang paling terpenting untuk semuanya, kita jaga diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga Indonesia. Sekali lagi mohon maaf bila mana kejadian tadi malam membuat ricuh. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya minta maaf. Untuk kedepannya saya pribadi juga akan lebih aware lagi dalam apapun dimanapun saya berada. Terima kasih guys. Salam.